Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilahadussamad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية. Alhamdulillah, para pendengar suara Tebu Ireng rahimakumullah, pada hari keempat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu kita harus bersyukur, dan syukur itu kita wujudkan dengan bentuk ibadah yang semaksimal mungkin. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan ajaran agama Islam sehingga kita menjadi hamba yang selamat fid dini wa dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio suara Tebu Ireng rahimakumullah, pada hari keempat ini kami akan membahas tentang keunikan atau khususiah ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu kita ketahui bersama bahwa rukun Islam itu ada lima. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'az zakah wal hajja was-shaumi Ramadan. Rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Yakni rukun Islam yang pertama yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan solat, yang ketiga menunaikan zakat, kemudian haji dan puasa Ramadan. Ketika kita membaca atau mendengar hadis tersebut, pastinya kita bertanya-tanya, bukankah puasa Ramadan itu rukun Islam yang keempat? Lalu mengapa dalam hadis tersebut disebutkan di urutan kelima setelah haji? Ini menurut Imam Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa teks atau redaksi hadis tersebut itu macam-macam teksnya. Ada yang mendahulukan haji terlebih dahulu daripada puasa bulan Ramadan, dan ada pula yang mendahulukan puasa Ramadan dulu kemudian ibadah haji. Jadi ini tidak ada masalah ya. Baik itu ditaruh yang nomor 4 maupun nomor 5 tidak ada masalah. Kemudian apa yang membedakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ibadah yang lainnya? Yang pertama, secara khasa'is atau khususiahnya, puasa Ramadan ini ibadah yang betul-betul bersifat private atau sangat eksklusif antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya ya ibadah ini tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya yang sedang puasa dengan Allah yang Maha mengetahui. Maka dari itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu hanya untukku, kata Allah, dan sayalah yang langsung membalasnya. Maksudnya adalah ibadah puasa ini tidak seperti ibadah yang lain yang Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat pahalanya sesuai dengan bilangannya. Jadi kalau sedekah hitungannya sekian, kalkulasinya ngaji sekian, sholat sekian. Tapi kalau puasa ini tidak ada kalkulasinya, artinya pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah semau Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa di bulan Ramadan, sampai-sampai Allah sendiri yang memberikan pahala langsung kepada hambanya. Kemudian yang kedua, ibadah puasa ini memiliki kekhususan, yakni ibadah yang bersifat ibadah tarkiyah. Tarkiyah itu adalah ibadah yang bersifat meninggalkan. Meninggalkan apa? Ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, tidak kumpul suami istri di siang hari pada bulan Ramadan,
tidak boleh melakukan ghibah ini sifatnya meninggalkan. Tarkiyah dari kata taroka yatruku, ya, yang artinya meninggalkan. Kalau pada hari-hari normal kita kan boleh makan, sesuatu yang mubah itu boleh dilaksanakan, ya, karena sifatnya mubah, boleh makan, boleh karena itu kebutuhan, minum boleh. Tapi di bulan Ramadan ini semuanya ditinggalkan. Nah, itu dari bahasa Arabnya taroka yatruku. Kemudian khosois atau kekhususan selanjutnya adalah ibadah puasa ini bersifat mubasyir. Mubasyir artinya direct, yakni orang Islam dipaksa untuk langsung merasakan ibadah yang sedang dia jalani. Kalau orang miskin itu sehari-hari dia merasakan kelaparan atau perut yang lapar, keroncongan. Jarang sekali dia merasakan perut yang kenyang. Nah, ini umat Islam sama Allah dipaksa suka tidak suka agar untuk langsung merasakan seperti orang-orang yang sedang merasakan kelaparan. Nah, maka sifat ibadah ini direct, kita langsung ikut merasakan, kita langsung ikut berpartisipasi sebagaimana orang-orang yang belum beruntung. Kemudian kalau kita perhatikan kekhususan bulan puasa ini, apa ini ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau sholat seumpama, sholat itu karakter ibadahnya adalah bersifat badaniyah. Orang tahu kalau dia sedang sholat ya karena badannya gerak-gerak, mulai dari mengangkat tangan, takbiratul ihram, rukuk, sujud dan sebagainya, duduk. Ini sholat itu sifatnya ibadah yang badaniyah, yang melibatkan fisik saja. Lain lagi dengan zakat. Kalau zakat ini sifatnya adalah ibadah maliyah. Dia tidak seperti sholat, tidak butuh aktivitas fisik, tapi dia cukup menggunakan hartanya saja. Orang mengeluarkan hartanya untuk melakukan zakat. Nah, karakter zakat ini ibadahnya adalah ibadah maliyah yang melibatkan finansial atau kemampuan ekonomi seseorang. Lalu seperti ibadah yang lain seperti haji, ini adalah ibadah yang bersifat maliyah plus badaniyah. Dia melibatkan kemampuan finansial yang cukup dan juga kemampuan fisik yang prima. Ini ibadah haji maupun ibadah umroh sama saja ya. Jadi karakternya itu mempunyai karakter masing-masing. Tapi kalau puasa ini tidak semuanya. Ya wis meneng tok iku wis puasa gitu loh. Dia tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu mengangkat tangan untuk takbiratul ihram seperti orang yang sedang melakukan sholat, fisiknya kelihatan dia sedang bergerak ya, sujud rukuknya kelihatan. Nah, kalau puasa ya diem aja ya, karena ibadah yang bersifat mubasyir, kemudian bersifat tarkiyah, dan yang saya sebutkan tadi, puasa ini sifatnya sangat eksklusif sekali. Dia tidak seperti ibadah haji yang bersifat maliyah badaniyah, tidak seperti zakat yang bersifat maliyah dan sebagainya. Nah, inilah uniknya ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita dapat mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Kanzul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah Kuaron. Untuk pendengar setia radio Suara Tebu Ireng FM yang berbahagia, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.